Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena rindulan kita mungkin mentari terbangun. Cakep. Kalau bukan karena pelatihan dan kami sangat baru, tidak mungkin kita berada di sini. Tepuk tangan. Tapi saya yakin kalau dia berdiri berarti pasti mendapat dukungan penuh. Karena ada kemarin juga kita tahu selama ini event-event yang berkarat nasional maupun internasional sering diadakan oleh dia. Karena itu besok sudah ada. Boleh kita lebih semangat posenya buat bapak-bapak dan ibu. Tangannya kepalkan 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya kami mengundang ibu-ibu peserta pelatihan untuk turut foto bersama. Tangannya mana bapak ibu, pose semangatnya 3, 2, 1. Baik. Batik adalah sebuah karya seni rupa berupa gambar dengan bahan tertentu dan cara pembuatannya menggunakan malam atau lilin panas sebagai perintang warna untuk menghalangi warna supaya tidak meresap ke bahan batu. Namanya lilin malam. Kesulitan ininya sama tembakannya. Tapi karena ini untuk latihan aja, jadi kita menggunakan model. Ini paling belakang itu sama. Karena nanti ibu kalau udah bikin batik kayak gini udah jadi, nanti bawa ke penjahit, penjahitnya bingung mana yang depan, mana yang belakang. Itu batik yang asli. Biar tahu rasanya kecolongan itu gimana. Rasanya berat ya kayak gitu. Kepala berat. Ini tabrak meja. Ini lebih tebal. Langsung. Oh, ikan marlin lah itu. Kita pakai perasaan bu, kalau terlalu tekan sininya bisa lubang. Oh. Ini dari bawah. Thank you.
Siapa? Punya siapa? Ayo, ayo. Ih, keren. Ayo, ayo, ayo.